Salam sejahtera, terima kasih karena sudah memilih channel ini. Saya akan teruskan memberi info yang hangat berkenaan dengan politik dan juga info semasa di Malaysia. Teruskan bersama channel ini, sila tekan butang like, share, dan subscribe. Salam sejahtera, selamat pagi seluruh warga Malaysia. Kali ini saya akan menyampaikan info berkenaan dengan bantuan. Berikut merupakan cara mohon bantuan RM100 sehari akibat COVID-19. Cara mohon bantuan RM100 sehari akibat COVID-19, yang pertama, syaratnya adalah calon hendaklah warga negara Malaysia yang hilang sumber pendapatan atau tidak dibayar gaji sepanjang tempoh perintah pengawasan dan pemerhatian bagi konteks COVID-19 di bawah Section 15 (1) Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, Akta 342. Yang kedua pula, warga negara Malaysia yang bekerja tetapi kehilangan sumber pendapatan atau tidak dibayar gaji sepanjang tempoh menjalani rawatan di ward hospital ekoran COVID-19. Berikut bantuan yang akan diberikan. Mereka yang berkelayakan akan diberikan RM100 sehari sepanjang tempoh perintah kawalan atau sepanjang tempoh warded. Bantuan diberikan secara one-off sekali sahaja dalam tempoh penularan jangkitan COVID-19. Berikut merupakan cara untuk memohon bantuan ini. Mereka yang melepasi syarat-syarat permohonan hendaklah memohon secara manual dengan menggunakan borang dan beberapa dokumen seperti berikut. Borang permohonan bantuan khas COVID-19 lampiran A, borang akuan kehilangan pendapatan lampiran B, surat perwakilan kuasa kepada waris lampiran C jika tiada account bank. Borang permohonan hendaklah dimuat turun di laman sesawang rasmi portal rasmi NADMA di pautan kami telah diberikan di bawah. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Sila terus tekan butang like, share, dan subscribe, dan saya akan terus memberikan info yang terbaik di video yang seterusnya. Terima kasih.